Selamat datang di channel Eden Gamer. Kita lanjut lagi Brain Doom Riddle-nya dari level 221 sampai 230. Ayo langsung saja kita mulai. Siapa yang paling pandai memancing? Untuk cari tahu ya kita harus lihat hasil tangkapan mereka. Diklik dua kali untuk lempar kail. Tunggu sampai ikannya makan umpan. Lalu usap ke atas untuk tarik pancingnya. Yang pandai memancing pria yang berdiri ya. Level 222, yang manakah yang berbohong? Ada dua ekor bebek, kelihatannya dua-duanya sama-sama kotor. Coba kita celupkan saja ke dalam air, tetap kotor. Lalu yang sebelah kanan ini kita celupkan juga. Wah, jadi putih ya. Jadi putih bersih. Yang berbohong bebek yang sebelah kiri ya. Level 223, yang mana satu adalah robot? Salah satu dari mereka adalah robot. Ayo mari kita cari tahu. Di sini ada matahari, bisa di zoom besar ya. A dan B langsung keringatan, berarti jawabannya C ya, karena robot tidak bisa berkeringat. Level 224, siapakah yang kaya? Goyang saja handphonenya, maka dompetnya akan jatuh. Lalu cek saja isi dompet mereka. Kalau si A isinya banyak kupon diskon, sedangkan si B banyak uang ya. Berarti yang kaya itu si B ya. Level 225, siapakah si penumpang gelap? Untuk cari tahu, coba kita cek tiket mereka. Si A tanggal 27 Agustus, sedangkan si C 28 Agustus. Beda satu hari ya, coba cek lagi si C, betul ya, tanggal 28. Sekarang yang terakhir kita harus cek si B juga ya. Jam tangannya tertera tanggal 27 Agustus. Berarti penumpang gelapnya itu si C ya, karena belum harinya dia sudah naik. Level 226, siapakah yang buang angin? Tiba-tiba terdengar suara tut. Ayo, siapa yang buang angin? Di meja sepertinya ada sesuatu, mancis kali ini. Coba kita gerak-gerakin. Yang kiri nggak ada apa-apanya. Wah, yang kanan langsung terbakar. Saking kencangnya suara angin jadi terbakar mancisnya ya. Level 227, diamkan si bayi. Ini burungnya coba kita geser. Nah, ada mainan jatuh dan bayinya diam ya. Level 228, siapakah yang berbohong? Coba kita cek tas yang sebelah kiri. Buka buku bacaannya, baru sampai chapter 3 ya. Itu artinya dia belum selesai ya. Sekarang coba kita cek yang sebelah kanan. Sudah tamat. Sudah dibaca sampai habis. Jadi sudah pasti ya, yang berbohong itu murid sebelah kiri. Level 229, siapakah yang berbohong? Coba kita usap dindingnya ya. Ada foto di situ. Jadi yang berbohong sebelah kiri karena fotonya di gurun, bukan di istana ya. Akhirnya kita sampai di level 230, siapakah yang berbohong? Coba lihat jejak sepatu. Lalu kita cek sepatu yang kanan. Sepertinya bukan ya, karena geriginya banyak itu. Coba kita cek yang kiri. Nah, sepertinya ini ya. Geriginya cuma 6, sama seperti jejak yang ada di salju ya. Jadi yang berbohong adalah cowok yang kanan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe yuk.